Amben ya Mas Ninga. Saya ucapkan selamat sore, selamat datang di Laga Sabtu sore di Stadion Blulukan Surakarta. Yang mana di laga pertandingan di kesempatan di match yang pertama. Yang mana dari Miras Jaya ada nama-nama pemain seperti Wawan di saring, lagi ada Wawan nomor 30 dan juga ada yaitu Cukutik nomor punggung 7, ada Abib nomor punggung 10 dan Supri juga turun nomor punggung 6, bahkan Andika Pratama nomor punggung 17. Ada Pikas yang saat ini turun memperkuat dari kesebelasan Miras Jaya. Dan juga ada nama-nama pemain Dayat nomor 14 dan ada Upil nomor 12. Di laga di match yang pertama, baru saja dimulai digulirkan dari FAT. Baru saja melalui terakasan dalam nomor 27, melakukan menyusur dahan. Miras Jaya baru saja melakukan tekanan lewat materi pemain nomor punggung 3. Lucu nampaknya menyusur melakukan di sektor sebelah kiri jantung pertahanan dari FAT dan lewat tendangan bebas saja ke nomor punggung 8. Dan akankah saat ini materi pemain nomor punggung 8 melakukan acang-acang 1-2 tekanan ban atau ambil bola mundur ke belakang lakikan 1 Miras Jaya. Hampir saja FAT sang penjaga gawang baru saja menggapai si kulit bundar FAT lewat materi pemain belakang dari FAT. FAT lagi sang materi pemain defendernya yang sangat tangguh MR Nece langsung saja lewat 13 kuasai bola ambil petari bagi save dan lagi-lagi dari FAT melakukan 1 kemanan bola kontrol bola lewat nomor 24 kuasai bola dengan cepat tadi ada Hau lewat Miras Jaya lewat satu tekanan lalu 3 kuasai bola dengan cepat tadi Miras Jaya langsung saja lakukan akselerasi dan sorong saja bola melapi Leksa sedang dari kesebelasan dari Miras Jaya lepas bahaya-bahaya sekali sang penjaga gawang dari FAT sengaja untuk melepas bola dan menghasilkan tendangan gawang lewat akselerasi bola bola-bola daerah dari kesebelasan FAT siapa yang akan dituju di sana dan kontrol bola dengan cepat datang lekat dari FAT. Apa yang akan dituju dengan lepas yang counter attack lewat sekali dari Pedro pula Miras Jaya kuasai pula siapa yang akan dituju pemain yang satu ini lepaskan satu artikel dari Miras Jaya langsung Miras Jaya kembali lagi melakukan tekanan mematahkan tekanan lalu saja pelanggan cepat melakukan counter attack dari kesebelasan FAT baru saja dari kaki ke kaki para mitra olahraga. Gil NDP pula baru saja lewat nomor 70. Bersama wasit fenomenal Martin Ambon. Baru saja ya, meniup peluit bertanda atau tindakan pelanggaran. Kontrol pula dengan cepat. Bilang tadi kuasai bola tadi. Lewat Opel. Ocor saja pelawahan jelas tadi sang materi-materi pemain dari kesebelasan Miras Jaya terperangkap offside ya saja para mitra olahraga lagi sang penjaga gawang di sana dari FAT di laga di match pertama ini kedudukan masih 0-0 dan kita saksikan di laga Batan Suri hari ini di Stadion Blulukan Bundaran Karanganyar dan
Dan juga masih laga di match pertama ini. Kita saksikan sama-sama kedua kesebelasan ini. Langsung saja di sana. Ang penjaga kawang ambil bola. Dari kesebelasan dari Evate. Dan cepat tadi kuasai pelanggan cepat satu tekanan. Apa yang akan ditutup dari seorang Agung? Lepas bola. Bahaya sekali. Satu, dua tekanan. Gagal. Lagi-lagi. Lombang dan gelombang tekanan. Jangan. Apa yang kita saksikan sama-sama. Satu tindakan pelanggaran baru saja dilakukan nomor punggung 70 dari FAT. Terus saja tadi bagi Yuda melakukan tackling keras. Gian. Lagi-lagi. Mundur alon-alon. Materi pemain dari kesebelasan Miras Jaya. Lakukan tendangan. Oh, bebas. Di bawah ini banyak lelele. Gambar yang akan dituju dalam Gepa. Ada kesebelasan dari Miras Jaya. Satu, dua. Bahaya, bahaya, bahaya. Bola. Lepas. Dibiarkan saja bola tadi. Meninggalkan jauh-jauh dari stadion Bulukan ini. Hanya menghasilkan tendangan gawang. Sang penjaga gawang di sana sejenak. Bil bola dari yang dituju defendernya adalah Komo. Ada MRJ. Hamzah-Hamzah. Pandang lawan, pandang kawan. Dan patah saat itu turun. Saya sekali ini Miras Jaya ambil bola. Kali lagi beri kaki dari kaki ke kaki. Siapa yang akan dituju? Ambil pula Lwoto Wongo. Pada saya pula. Tekanan. Pancaman. Dan masih Miras Jaya. Tolong Wukles. Bahaya sekali. Dan. Oh, ho, 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 ho. Terlihat hanya menganggukkan kepala saja. Materi pemain lini depan. Dari Miras Jaya kehilangan satu momentum. Berarti pun tepat sekali di mulut gawang dari penjaga gawang FAT. Letakkan pula dan hanya menghasilkan tendangan di gawang. Ada Komo dan Agung. Jawa yang akan dituju di sana. Lepas. Bola. Gagal lari. Sulit untuk mengontrol bola tadi bagi Rosadan. Ambil bola lewat nomor 11. Kuasai belakang cepat tadi bagi Muklis. Perlahan-lahan satu. Tekanan. Mirah Ejaya. Hingga bumbat tadi bola lari. Lepaskan kemban. Terjadi. Misunderstanding ataupun salah pengertian. Biarkan saja bola keluar hanya menghasilkan lagi-lagi tendangan gawang. Tendangan gawang. Kesebelasan dari FAT. Langsung saja mengambil bola. Agung di sana. Langsung bola terlepas. Empat kali. Siapa yang akan dikocok bola keluar dari MR. Nige, MR, MR. Langsung saja. Skill individu pula MR. Langsung saja tancap gas. Baru saja ke nomor 11 kuasai pula Atun. Wah, lepas kaki kembali lagi. Oh, ho, ho. Hampir, 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 hampir saja. Beruntung Mister Gawang menyelamatkan. Tendangan spekulasi dari kesebelasan FAT. Biarkan saja pula bergembangnya. Oh, langsung saja dari Miras Jaya. Balik saja Dayat. Asaino, namun lepas bola. Balik lagi counter attack. Batakan tekanan dari Gan. Nampak. Wasit. Asisten. Dua yaitu ada Pabu. Dan di sana ada Lenti juga yang bertugas ini. Langsung cerdik sekali, ambil, curi saja bola. Lepaskan, kan, 70 tadi. Ada Yuda, mundur ke belakang. Sorong saja tadi, masih kesebelasan dari FAT. Langsung, curi saja. Bahaya, 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 siapa jalan-jalan. Penjaga gawang dengan cerdiknya.
mengawal laju bola. Dan di sana langsung saja. Tandukan sekuret pun biar kontrol bola dengan cepat. Dari Miras Jaya. Wan dikawal. Dua materi pemain dari FAT. Langsung saja terpleset jatuh nampaknya materi pemain. Si Kesit Linsahide. Dan di sana. Lepaskan satu. Tendangan bebas. Langsung saja ambil bola tadi Alege. Dari Merah Jaya. Lepas tadi. Pancaman. Dan angkat cepat tadi. Langsung saja. Kembali dan kembali lagi. Patah di tengah jalan. Kesebelasan dari Merah Jaya belum memecah kebuntuan. Angkat bola. Merah Jaya, Merah Jaya. Sorong saja bola yang dituju depan ini. Langsung saja. Kandas di tengah jalan. Empat kuasai bola. FAT. Langsung saja sorong saja Hahu. Kembali lagi 13 kuasai bola. Ada Saud. Angkat cepat. Dan gagal, gagal, gagal lagi. Langsung saja ambil bola kembali lagi dari Merah Jaya. Kuasai bola dengan secepatnya dengan ambil bola lewat nomor punggung 4. Kontrol bola lewat nomor punggung 8. Kuasai bola bagi Fikar. Masih seorang Fikar ambil 11 tadi ada Muklis. Kerja sama Fikar. Fikar, Fikar. Siapa yang kerja tujuh? Bahaya datang. Tekanan. Laki-laki-laki penjaga gawang menyelamatkan tekanan. Mengancam di depan mulut gawang ambil dari FAT. 12 kuasai bola ambil bola dengan cepat 70. Ada Yuda. Ada bola terlepas tadi dan lewat materi pemain. Dari kesebelasan Merah Jaya. Last kuasai bola Muklis. Bila seorang Muklis. Materi pemain yang bukan intersepsi oleh Muklis. Dan dia juga di sana. Merah Jaya. Dari Simo. Masih tertinggal bola. Lagi-lagi kandas. Namun bisa diambil lagi dari Merah Jaya. Dari kaki ke kaki. Merah Jaya. Bangun tekanan di sektor belakang. Kainau. Di seorang Jaya yang kerjasama yang terjalin rapi. Akankah membongkar jantung pertahanan dari FAT kembali lagi. Satu, dua, membubuk di atas mulut kawan. Dan berdiri bebas. Sang setter back dari FAT. Yudha. Empat sekali membenturkan si kulit buat dari jantinya. Ada seorang Komo. Yudha lagi, Yudha lagi. Angkat, dua, tiga, tekanan. Berhasil tadi kontrol bola yang cukup baik. Satu, dua. Dan penjaga gawang dari Merah Jaya. Dengan tenangnya masih menjaga asa di laga match yang pertama ini. Dan saksikan sama-sama kedua kesebelasan di laga match yang pertama ini. 0-0. Otor bola lewat nomor punggung 6. Kuasai bola tadi bagi Wagik. Kembali lagi 2-3 materi pemain. Langsung saja kontrol bola dari FAT. Ada orang Yudha. Yudha pemain legendaris yang tetap menunjukkan jati dirinya. Kontrol bola yang cukup baik dari tiga. Belas kuasai bola. Dari kaki ke kaki. Langsung saja. Bajik sekali tadi ada. H.O. Wah, cepat-cepat sekali. Terlalu dekat sang penjaga gawang. Tepat sekali diperlukan jatanya lempar saja bola. Yang dituju materi pemain dari kesebelasan Merah Jaya. Lepas ambil bola dari Fikas. Dari kaki ke kaki lewat nomor 7 kuasai bola. Ada Lutek. Lagi suara penjaga gawang. Yang sama-sama kedua penjaga gawang ini yang tangguh. Bumbung bola dengan cepat tadi kontrol bola lewat kesebelasan dari Merah Jaya. FAT langsung saja dan
Terlihat sang penjaga gawang dari Miras Jaya mempermainkan bola berputar-putar. Dan di sana ambil bola Dapan Pikas. Main yang satu ini menunjukkan jati dirinya dan Sairul agak cepat. 1-2 dari kesebelasan dari Miras Jaya. Ancaman mulut gawang dan gagal dan gagal lagi. Belum bisa membongkar jantung pertahanan lawan. Apa yang kita saksikan pada kesuksesan? Suatu gerakan secepat kilat. Materi pemain dari kesebelasan Miras Jaya gagal tadi melakukan tendangan spekulasi yang dari jarak yang jauh. Ini sudah agak cepat. 2-3 materi pemain. Aja Miras Jaya langsung. Jahat. Dimanfaatkan sepenuhnya ketika bola lepas dari jangkauan sang penjaga gawang dari kebelasan Evati namun gagal dari Miras Jaya. 2-3 materi pemain agak cepat. Laki-laki bola sempat lepas namun berhasil dicakul lagi. 2-3 materi pemain di sana dari Miras Jaya. Lepaskan penetrasi. Gilir pecah bola. Langsung terjatuh. Datang tekanan dari Evati. Baik dari kaki ke kaki kerjasama akselerasi bola. Kontrol play cepat dari Komada Agung. Wasai bola dengan cepat yang dituju. Ada kesebelasan Evati. Evati cepat sekali membawa bola. Ada AO. Kembali lagi dari Evati. Awal plus ada Komo. Gagal Komo terlalu lama membawa bola. Kita lihat dari kaki ke kaki. 8 kuasai bola Pikas. Pikas lagi. Inilah seorang Pikas. Siapa yang akan dituju lewat nomor wajah seorang Prey. Priandoko angkat cepat dan kuasai bola kecuali. Langsung saja. Ayo sekali ambil bola. Oh, back pass. Kembang. Langsung saja menutup pergerakan lawan tadi. Dan di sana cari kesebelasan dari Miras Jaya. Datang Miras Jaya. Laki-laki 1-2-3. Gagal lagi. 2-1. Tekanan. Bertubi-tubi gelombang dan tekanan demi tekanan. Namun tetap saja gagal dari Miras Jaya. Belum bisa bongkar pertahanan yang sangat rapat dari Evati. Lagi-lagi dari Evati dia lepas tadi namun bola diambil lagi lewat nomor punggung 15. MR. Miras Jaya kuasai bola. Miras Jaya kuasai bola lewat kutucu tadi. Ada looting ada wawon. Lepaskan satu ban. Lahan. Bola jauh. Jauh-jauh. Di atas mister gawang. Terlihat dengan jelas dari Miras Jaya garuk-garuk kepala. Ketika gagal satu kehilangan momentum. Lepaskan kali ini. Lepas sekali tadi membawa bola. Yuda. Kontrol bola lepas. Back pass tadi yang dituju penjaga gawang Miras Jaya. Miras Jaya membangun tekanan dari sektor belakang. Biasalah daya orang daya. Yang dituju dari namun gagal lagi ambil bola dari Epati. Gata tekanan. 1-2 acam. Kan gagal ketika melakukan counter attack.
Tiga bola sulit dijaga namun penjaga gawang dari kesebelasan Mirajaya untung selamat dari tekanan lawan. Mirajaya kuasai bola. Masih cedirak dari mendile bola lewat materi pemain ini belakang dari Mirajaya Devikas. Dari kaki ke kaki dari lini belakang membangun tekanan Mirajaya. Ada seorang Habib. Lepaskan tekanan cepat sekali. Kembali lagi. Bayang-bayang lepaskan. Satu, dua, tiga. Gol. Lalu saja. Dilakukan. Materi pemain dari Mirajaya Simo Boyolali. 1-0 di laga match pertama ini. Leading sementara 1-0 untuk Mirajaya Simo Boyolali. Rusaja tadi menyarankan bola ke jalan gawang dengan sempurnanya. Ketika prosesi pericik yang bola cukup baik tadi dan sempat tadi berputar-putar di sana. Rusaja Pradayat. Rusaja menjalankan bola tadi Pradayat. Akan membalas tekanan dari kesebelasan. Oh, dan wasit Martin Ambon yang bertugas di laga pertandingan sore di Stadion Blulukan ini dimenangkan dari kesebelasan Mirajaya.